Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Alfrimek. Yap. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin bikin tutorial cara untuk menggunakan aplikasi Titipku ya. Nah jadi ini tuh bukan endorse, jadi saya hanya ingin mereview dan ingin berbagi bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi ini. Nah jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi Titipku ini, kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi Titipku-nya. Nah setelah kalian buka aplikasi Titipku-nya dan kalian tuh sudah masuk ke tampilan beranda dari aplikasi Titipku, kalian tinggal masuk aja ke bagian ini, kalian tinggal cari aja marketnya. Nah kalian cari aja dulu di sini kalian tuh pengen belanja di mana teman-teman ya. Nah kalau ada yang tulisannya gratis ongkir, berarti itu gratis ongkir untuk kalian untuk di lokasi rumah kalian atau alamat kalian teman-teman ya. Nah jadi kita misalnya pilih aja di bagian Fresh Market Grand Galaxy City, dan di bagian Fresh Market Galaxy City ini saya ingin membeli lauk pauk teman-teman ya, misalnya tahu bacem ini saya pengen beli 2. Nah kemudian di sini ada mie balap juga. Nah ada juga sayur krecek. Nah ini tumis pare, enak ini buat cemilan. Nah kalau emangnya sudah, kalian tinggal pilih aja di bagian pojok kanan atas. Nah di sini itu keranjang kita teman-teman ya, tinggalkan pilih aja di sini keranjang. Nah kemudian tinggalkan pilih aja di sini untuk marketnya teman-teman ya. Nah ini kan saya pilih yang ini tadi ya, Fresh Market Grand Galaxy City, tinggal saya klik aja di sini. Nah kalau emang sudah muncul produk-produk atau barang-barang yang ingin kalian beli, langsung aja kalian klik di sini bayar sekarang teman-teman ya. Nah untuk pembelian 100.000 kalian tuh bakalan mendapatkan gratis ongkir. Nah di sini saya di tarif ongkir 11.500, jadi kalau kalian ingin mendapatkan gratis ongkir, kalian harus membeli sekitar lebih dari 100.000 seperti ini baru kalian mendapatkan gratis ongkir ya. Nah kalau di bawahnya 100.000 itu nggak dapat gratis ongkir. Nah jadi saya ingin beli mie balap 3 porsi aja nggak masalah, langsung aja kalian klik di sini beli sekarang. Nah untuk itu kita harus menambahkan alamat pengiriman kita atau alamat rumah kita, tinggal kalian klik aja yang paling atas sendiri ini. Nah di sini saya telah menambahkan alamat saya, jadi kalau kalian belum menambahkan alamat, kalian bisa klik aja di sini tambah alamat teman-teman ya. Nah kalian tinggal pilih sesuai lokasi peta atau kalian bisa ketik aja manual teman-teman ya. Nah kalau sudah tinggalkan pilih alamat pengirimannya. Nah ini ada kuota, kuota pengiriman, misalnya saya ingin barangnya itu sampai ke rumah saya sekitar jam 9 sampai jam 10. Nah langsung aja kita klik di sini simpan pilihan. Nah di sini kalian bisa mendapatkan memberikan tip ke orang yang pengirimnya teman-teman ya, sekalian sedekah sedikit kalian aktifkan aja, misalnya kita kasih 5.000 di sini. Nah ini ada juga rincian atau ringkasan pesanan kalian. Nah kalau kalian mempunyai kupon, kalian bisa tambahkan aja kupon kalian di sini. Nah kalau kalian belum mempunyai kupon, kalian bisa langsung aja lanjut ke pembayaran teman-teman ya. Nah di sini kalian bisa pilih metode pembayarannya itu di sini. Nah kita klik aja lihat semua, dan di sini banyak banget metode pembayarannya, ada GoPay, OVO, ShopeePay, Dana dan juga Link aja. Dan untuk virtual accountnya yang tersedia itu BCA virtual account, Permata virtual account, BRI virtual account, BNI virtual account dan juga Mandiri virtual account teman-teman ya. Nah di sini saya berhubung menggunakannya itu BCA virtual account, jadi saya pilih aja yang ini. Nah langsung aja kalian klik di sini bayar teman-teman ya. Nah langsung aja kalian klik di sini buat pesanan. Nah nanti kita bakal langsung dibuatkan nomor virtual account-nya, tinggal kita klik aja salin di sini. Nah kemudian langsung aja kalian bayar di BCA Mobile atau kalian tinggal pergi aja ke ATM terdekat kalian ya. Nah kemudian tinggal kalian masukin aja di sini kode aksesnya. Nah setelah kalian masuk ke kode aksesnya, kalian tinggal pilih aja di bagian M transfer. Nah kalian pilih aja yang BCA virtual account ini teman-teman ya. Nah kalian oke, ada azan teman-teman ya, jadi di sini saya akan sudahi aja, jadi tinggalkan langsung aja ke proses pembayaran teman-teman ya.
Nah, jadi di sini ada azan maghrib jam 17.21. Jadi saya akhiri aja. Semoga tutorial ini bermanfaat ya teman-teman ya. Sampai jumpa di next video.